Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ash'ari Mas'udi, Ketua Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Kediri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan sebab puasa, dengan sebab salat tarawih dan amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa, orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri kali ini berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya. Idul Fitri kali ini bersamaan dengan menyebarnya wabah virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Untuk itu, marilah kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan silaturahim yang biasa kita laksanakan di setiap Idul Fitri dengan mengikuti anjuran, dengan mengikuti saran dari para kiai, dari para ulama, dari pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini dari bangsa kita, bangsa Indonesia secara khusus, dan dari umat manusia di seluruh dunia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.